Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala AFF 2022 Matchday keempat beserta daftar klasemen top skor, top assist sementara Piala AFF 2022. Berikut jadwal pertandingan Piala AFF 2022 pada hari Kamis 29 Desember 2022. Akan ada pertandingan Indonesia versus Thailand jam 16.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan News TV. Kamboja versus Brunei Darussalam jam 17.00 waktu Indonesia Barat, live di News TV. Berikut jadwal pertandingan Piala AFF 2022 pada hari Jumat 30 Desember 2022. Akan ada pertandingan Myanmar versus Laos jam 17.00 waktu Indonesia Barat, live di News TV. Dilanjut pertandingan Singapura versus Vietnam jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live di News TV. Berikut daftar klasemen sementara Piala AFF 2022. Di grup A ada Thailand di posisi pertama dengan perolehan 6 poin. Di posisi kedua ada Indonesia dengan perolehan 6 poin. Di posisi ketiga ada Kamboja dengan perolehan 3 poin. Di posisi keempat ada Filipina dengan perolehan 3 poin. Dan di posisi kelima ada Brunei Darussalam dengan perolehan 0 poin. Dan untuk di grup B ada Vietnam di posisi pertama dengan perolehan 6 poin. Di posisi kedua ada Malaysia dengan perolehan 6 poin. Di posisi ketiga ada Singapura dengan perolehan 6 poin. Di posisi keempat ada Myanmar dengan perolehan 0 poin. Dan di posisi kelima ada Laos dengan perolehan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Faisal Halim dari Malaysia dengan perolehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Hakim Yajid Said dari Brunei Darussalam dengan perolehan 3 assist. Itu dia jadwal pertandingan Piala AFF 2022 beserta daftar klasemen top skor, top assist sementara Piala AFF 2022.